Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan amabad. Hadratul mukarramin wal mutarramin, para alim, para kiai, para asatir, ingkang kawula dereng nasihatipun, para sepuh, pinisepuh ingkang kinurmatan, para bapak ibu jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kenikmatan sehingga pada pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah berkumpul di musala al-barokah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu matang kaula warga para sahabat saha pendereng pun ila yaumil kiamah. Bapak ibu ingkang kaula hormati, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di tanggal 27 Ramadan tahun 1440 Hijriah. Tinggal beberapa hari lagi kita berada di bulan Ramadan. Ramadan yang barokah ini insya Allah akan segera meninggalkan kita. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, beliau memperbanyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada amal-amal yang tidak maksimal dilakukan di bulan Ramadan, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau beliau beramal solid di bulan Ramadan saja masih beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka orang-orang yang berlumur dosa, tentu lebih ditekankan lagi dalam beristighfar, dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu ingat kalau hormati, lajeng kangge menutup puasa yang kita kerjakan selama satu bulan, maka kita punya kewajiban yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Karena kalau melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shaumul abdi mu'allaqun baina samai wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri. Puasanya seorang hamba ini masih menggantung di antara langit dan bumi sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah kelihatannya paling 2,5 kilo, tapi ini menyempurnakan puasa yang kita kerjakan selama satu bulan. Puasa kita belum mampu untuk menembus langit sebelum kita semua mengeluarkan zakat fitrah. Per orang ini jumhur ulama menyatakan 2,5 kilo, walaupun barangkali panjenengan membaca di media sosial ada yang menyatakan 2,7, ada yang menyatakan 2,8, bahkan ada yang menyatakan 3 kilo. Monggo, itu sebenarnya sudah dibahas jauh sebelum saat ini viral
dengan jumlah beras yang harus dikeluarkan. Tapi Kementerian Agama dengan para ahli ulama itu sudah membahasnya sekitar tahun 70 kalau tidak salah, kemarin dibahas di tingkat Kecamatan Selawi, pembahasan zakat fitrah di tingkat Kementerian Agama Pusat itu sekitar tahun 1970, dan disepakati jumlah berasnya adalah 2,5 kilo. Dan terus sakit sah zakat fitrah dengan menggunakan beras 2,5 kilo. Atau mungkin apa yang kurang maksud patah tambah itu 3 kilo ya apa-apa, malah sunapik manik 5 kilo sisa. Nah, yang jelas zakat niku kedah menggunakan makanan pokok. Makanan pokok kita adalah nasi, sehingga zakat fitrah ini pun niku makine beras. Berasnya yang belum saya ulas yang ngapik ya bu ya, zakat fitrah setahun sebisa nanggo raskin jenis nengurus. Iya, raskin ayah gelato ya. Ya, ini kena marik tabel negosa. Atau yang ngerti pikir lu yang murah menerokin lo satan nasa tau sebisa pajuk marik gusti Allah. Oke kan pajuk yang apa? Lu pajuk yang motor besok tahun. Ya, motoran dari Supra Pira. Iya sekitar 200an oh ya. Iya lagi beras kalau kira sama tunggu Pak Cipri ngawak mari Gusti Allah paling-paling pira patang pula apa saya ketiku. Nah, nah ini ras kini jadi nungis. Nah kita tahu semoga ini beras yang api. Aku kalau sih dodol beras saya kenal bu beras paling api apa raja lele raja kutukan atau apa kan gising paling saya. Nah, itu kita berikan, dan paling afdol yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam hari raya Idul Fitri. Datos 30 Ramadan sobene maghrib panjenengan iku sangat dianjurkan sekali pada malam itu untuk melaksanakan zakat fitrah. Walaupun kalau ada yang melaksanakan takjil, ada kaul yang memperbolehkan, tapi bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap yang lebih afdhal, yang lebih utama adalah pada malam hari raya Idul Fitri, mulai bermaghrib, berisya, dan terus sampai sebelum dilaksanakan sholat Id. Monggo bagi langsung diberikan kepada asnaf utamaniyah, dibagikan datang fakir miskin gimbo tenopo-nopo, sing penting sampun kesupen niatipun hawa itu anku kerja zakat fitri an nafsi fardolillahi ta'ala, niat insun ngetokakan zakat fitrah saking awak kula fardu krono gusti Allah. Lah ini niat sih kalau nyekel beras berasnya dibuka apa rosa orang. Kadang-kadang masyarakat kita masih ngantin iku ya, berasnya dibuka dicekel berasnya ya. Mulut rusak kedahatan iku lah terus saya ini berasnya makanya wis pakai tanong ya. Iya satu pakai rong kilo setengah ah bukan apa bibit iku disuai ya. Pun betul usah, jadi bukan mati cekel, jadi cekel gue plastik ya kenal orang itu di cekel berase orang sana tak di suek tadi anak salame, anak iya anak apa sih salam terus kapas aku ya niku ya iya, ya wis monggo niku tamu orang wajib barang wasan ya orang apa anggar tenggulo malah isi anak wajib iya. Jadi anak salamnya, anak kapasnya, anak duitnya. Anda berlutut ngomongin kapasnya kalau salamnya rasa duitnya baik. Iya. Siapa tuh siapa? Ya tampan itu udah cina kas masjid tuh. Ya. Iya. Jadi gue balik sing ape, tetap biasa dilaksanakan. Mujur dan oke ya kayak orang tak kangen oh ya. Iya. Nanti gue akhirnya gue lupa ngomongin kayak nih. Tadi aja sih buat cipe, bagi bu, satu ribu. Iya, wajib saya bukan kadang merokok bisa ikut sama. Orang bapak ibu ingat kalau hormati atau
mungkin tidak langsung diberikan kepada fuqara masakin, difasilitasi oleh panitia. Biasanya ke masjid, musola, niku wonten panitia zakat fitrah. Terus ngapunten, zakat fitrah niku ora oleh nganggo duit. Ini yang perlu diluruskan. Kadang anak sing zakat fitrah nganggo duit, ya diwujudkan dalam bentuk uang 40.000 atau 50.000, itu tidak boleh. Zakat fitrah sekali lagi dengan menggunakan makanan pokok. Jika Rasul itu mengirim gandum, padahal uang sudah ada, tapi tidak melaksanakan zakat fitrah dengan menggunakan uang lagi ini gandum. Ya, lu gunakan zakat fitrah ya bid'ah. Ya, reformasi kajian Nabi ya gandum. Ya, iya, di zakat fitrah itu ya bid'ah. Ya, di boten kenging kami atau kemarin kami duduk bareng dengan pengurus masjid An-Nur berbicara tentang zakat fitrah dengan menggunakan uang tidak boleh. Lah duwe mangkit sekitar jam 12 atau jam setengah malam iku biasane wong sing balik Jakarta nang langsung mampir teng mriku zakat dalam bentuk atau ribut wis ngalahi masjid tuku beras nyediakna beras didol mari wong sing padha balik niku ya. Di misalnya duit 50.000 mau tuku beras pendel wis angkatnya tuku beras maning pengurus masjid ya. Di zakatnya tetap ngangine beras kedah disiasati ngaten niku. Tidak boleh sekali lagi zakat fitrah dengan menggunakan uang. Para bapak ibu yang kalau hormati, lajeng panitia zakat yang ada di masjid musola ini banyak yang beranggapan bahwa panitia niku yang ambil zakat. Ambil zakat ini yang termasuk salah satu asbabul tsamaniyah, 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Padahal panitia yang ada di masjid dan musola ini bukan amil. Amil yang dimaksud adalah mereka yang dibentuk oleh Imamul Akhrom, oleh pemerintah, oleh presiden atau wakilnya. Dalam hal ini tingkat kabupaten itu ada badan amil zakat nasional di daerah. Ini yang berhak mengeluarkan SK bagi amil yang ada di masjid dan musola. Anggap dari model SK saking bas badan amil zakat niki bukan amil tapi panitia. Benten agar amil ini berarti ada hak untuk menerima zakat fitrah, tidak hanya sebatas menampung. Jadi misalnya kulo datos amil tampani kulo di samping membagikan kepada masyarakat fuqara masakin, kulo posisi dan kapasitasnya sebagai amil yang punya hak untuk menerima zakat. Misalnya kulo kan gawa 10 bendel 15 bendel gawa paling tak liwat kabe ya ora apa-apa, kulo amil punya hak untuk menerima zakat termasuk mustahik. Tapi yang berpanitia niki boten angsal, tidak ada hak untuk menerima zakat. Ini perbedaannya. Nah, makanya kemarin sebelum Ramadan memang dari kantor urusan agama Kecamatan Serawi ini mensosialisasikan, walaupun waktunya itu sangat mendesak sekali sehingga tidak merata, hanya beberapa masjid yang ada di Kelurahan Pakembaran yang ada di Kecamatan Serawi ini yang kemudian diusulkan untuk mendapatkan SK amil zakat. Niki mawon sampai saat ini dari medal SK itu. Nah, terus sepindah meli bahwa panitia itu bukan amil, artinya bahwa panitia niku tidak punya hak untuk menerima beras zakat. Niki memang sering terjadi di masyarakat ya, bahwa mereka beranggapan kalau panitia itu adalah amil orang yang berhak menerima zakat. Para bapak ibu, para rekan ingkang kawula hormati, lajeng manfaatipun zakat. Zakat niku manfaatipun kathah sanget wonten ing
mriki dipun sebataken di antawis manfaat kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, yakburu jasa duhu minarunubi, yakburu datos bersih opo jasa duhu jasa teman minarunubi saking piro-piro dosa. Jadi zakat fitrah ini kangge pembersih awake kita sedaya saking berbagai rokok berbagai macam dosa, kayak sabun lah gue bersihi kotoran yang ada dalam tubuh kita. Nah, mulai kalau sering bolak-balik ngomong, anggap bisa bangsa yang kiai, bangsa yang ustaz, gue aja bineh zakat, zakat kan kotoran. Ya, kiai ustaz bineh kotoran, kan rocok menurut dunia. Ya, iya, dan dia berpangai, sisa sawah ini, bro, nama aja beras zakat, mau lo maksudnya, ya, paling-paling rong kilo setengah, ya. Terus, ngapunten kalau aso, kalau aso, kau yang utama tingkat kuat bahwa kiai dan ustaz itu bukan termasuk sabilin. Nah, ini juga banyak yang beranggapan bahwa kiai, ustaz, guru ngaji itu dianggap sabilillah. Padahal sabilillah yang sebenarnya adalah mereka orang yang mengangkat senjata perang membela agama Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kiai ustaz kau lusin utama niki jenis sabilillah niki. Nah, memang di daerah-daerah yang lain itu banyak kiai ustaz yang kemudian malam id menerima zakat fitrah dikumpulkan. Ya, itu boleh, tapi kapasitasnya bukan sebagai sabilillah, kapasitasnya pun itu sebagai fuqara utawa masakin. Lah ngapunten kiai ustaz kan nggih anggere seneng daerah pelosok ya niku kadang kondisi ekonominya niku lemah karena waktunya habis untuk kepentingan umat. Esok mulai ngaji awan, mulai ngaji sore, mulai ngaji bumi, mulai ngaji bojone ora ketemu waktu. Nah, lah niku boro-boro kalau nyambet gawe orang mikir nang duit, orang mikir nang asa sehingga ekonominya lemah lah niku malam id dia boleh menerima zakat fitrah tapi kapasitasnya itu sebagai fuqara utawa masakin tapi ada kapasitasnya sebagai sabilillah ini boten ansah nggih ngapunten sanget luwi-luwi bangsane dukun bayi kok raul nggih dukun bayi ini sugi nah, dukun termasuk fakir dukun termasuk miskin lah kumamin alit kan ngaten ikun masyarakat berjalan kae sapate nang dukun bayi ne padahal dukun bayi ne niku mlebune wong sing lumayan lah ekonomi ne dudu termasuk fakir dudu termasuk miskin anggap dukun bayi ne masuk dalam kategori fakir miskin monggo dimaringi boten apa-apa ya tapi anggap dukun bayi ne niku wong sugi dudu termasuk fakir miskin ya berarti jenengan salah memberikan zakat mriko ya mungkin selama ini pada melu-melu ya kan dolar kan semuruti dukun bayi ini akhirnya di paling nanti ya. Coba jenengan kolektivis 8 golongan yang berhak menerima zakat dukun bayi iya kayaknya biar menyampaikan ini sempat di kies disamati dukun bayi ini ada orang berasa kies ini ya ini hukum ini harus saya luruskan ya karena kalau tidak diluruskan maka salah niki yo ya orang dari zakat tapi dari ini sudah kok orang beda kayak begini pulau niku paling kodok ya terus di masyarakat niku sudah berjalan antre kurban ndak sing wedus menggo apa sih kosi nyembelih iya itu mana yang berubah sih nyembelih ndak sekarang lumping termasuk ketika akikah ndak sini ku tiga waktu hari sini berbeda. Saya sampaikan ketika kurban bagian dari hewan kurban bukni kulumpinge bukni kundase bukni sampilek orang kena tidak ada kena upang kusi nyembelih itu buat nansal ini kadang-kadang buatan dia ya anggar pas nyembelih kudus ndak sini beruntung menolong ngomong ya kalau menyampaikan kados niku aja jadi tidak terkena upah itu tidak boleh dan itu tidak
akan menjadi kurban. Ya, sih, ya wis dibagi nang kabeh. Ya. Terus kaya ini sih dibet aja di endas aja gak upah. Ya. Kapan-kapan ngain aja endas sedegiye 5 kilo sisa. Tapi aja gak upah maksudnya kulo. Ya. Upah ini boleh dewek, tapi yang terpangi dagingnya catatannya bukan kayak upah, bukan nopo-nopo nggak ada itu. Ya. Ini wong kulo gak boleh di endas suker gak senang. Ya. Jadi kalau niku ngapunten keliling motong kudus sama sekali saya tidak membawa kepala wis monggo lah dibagi kena kabeh to niku ngrasa kudus sangkat kepan ora apa nggih terus termasuk niki zakat fitrah di dukun bayi niki tidak ada hak untuk menerima zakat fitrah tapi boleh kalau memang dia termasuk fuqara masakin. Nah, lanjut manfaat zakat fitrah ikan nomor kali yaktiku minan nari akan membebaskan kita semua dari siksa api neraka. Luar biasa nih, 2,5 kilo tapi manfaatnya akan membebaskan kita semua dari siksa api neraka. Wasalisu, kemudian yang ketiga yasiru saumuhu makbulan yasiru dante akan opo zakat fitrah saumahu ing puasane wong kang puasa makbula dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, insyaallah dengan 2,5 kilo yang kita keluarkan untuk zakat fitrah akan menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena posisi zakat fitrah itu sebagai penyempurna, tidak berbeda seperti sujud sahwi ketika sholat. Imam Hasan Al-Bishri menika-menika inna shadaqatal fitri lisawmi kasat sedatis sahwi lisholati. Sesungguhnya shadaqah fitri, zakat fitrah terhadap puasa itu seperti sujud sahwi terhadap sholat. Oh, jenengan sholat subuh lalu orang maca doa kunut ya, dipun sempurnakan dipun kantos kelayan kangge sujud sahwi ya, dikarena doa kunut itu kan sunnah muakkad dan sunnah yang sangat dianjurkan ketika kita sholat subuh ya. Lajeng nomor sekawan warrabi'u yastaujibul jannatah dan dosakan kita sedaya menika wajib mlebet dhateng swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. 2,5 kilo jeng Rasul menika ngendika wajib tiyang niku mlebet dhateng swarganipun Gusti Allah. Ya, luwi-luwi anggere kita sedaya sing padha puasa ya insyaallah wajib mlebet dan tidak akan mampir sebab si wong sing mlebu nang swarga tapi mampir disin makanya dan karakan ukur roto ini ngora swarga ya neraka dapat kan satu yang mlebu swarga mampir ya jelas ya kita dibuka-buka ya orang mampir-mampir lah langsung baik karena ini menjadi harapan kita semua mudah-mudahan Allah ngerasakan kita setelah kita mlebet swarga ini pun biwairi hisab Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Lajeng nomor gangsalipun yahruju min qabrihi aminan yahruju metu sapa wae min qabrihi saking kuburipun aminan hale dalam keadaan aman. Kita meyakini bahwa kelak manakala kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala berada di alam kubur ada satu hari yang dinamakan hari pembangkitan manusia semuanya akan dibangkitkan dari kubur insyaallah dengan zakat fitrah kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur dalam keadaan aman dalam keadaan selamat. Allahumma amin ya rabbal wasatisu yang baru ma'amilan minal khairat fitil kasana yang keenam yang baru bakal nampi sopa Allah ma'i barang amilah kang lakoni sopa wong minal khairat disangking
piro-piro kebagusan fitili asanati ing dalam mengkora-mengkora tahun. Dengan zakat fitrah, insya Allah akan menjadikan amal kita selama setahun, kebaikan kita selama setahun menikoti tuntapi dini Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabi'un lajeng nomor pitune pun tajibulahu syafa'ati yaumal kiamah. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah, kata Rasul, dia wajib menerima pertolonganku, dia wajib menerima syafa'atku kelak di hari kiamat. Ini luar biasa sangat nih, di sekedik tapi manfaatnya sangat besar sekali, manfaatnya akan sangat luar biasa sekali. Beliau saking menika jangan sampai kita lupa, wong niki pajak setahun sepisan anak itu ya berarti di samping bapak ibu nih zakat kalau setengah ditambah kali anak eh lakukan nah, itu sih bahwa sedagus nembel berasnya mukur lima gendel berarti kan banyak lanang wadon anak nyong terlalu sing lima burung di meniki atau sing papat burung ribu niki oh ya wes wes sing anak disit lima gendel gak zakat bapane manene karo anak telu ya berarti kurang papat loh kok anak itu sih. Nah, mungkin kalau tapi iringannya nih mani bar, ini beras kejeneng bar. Ake satu lagi sepuluh bendel, lagi kena gue zakat. Anak sing papa tau sing derek itu zakat. Si oli zakat kan gue beras, zakat angsal. I, kulo zakat fitrah. Bunti niati tak paling akan kejeneng bar. Niki zakat ibu lo kan kejeneng. Oke, maturun. Kira-kira niku beras apa ini jenengan? Kue esi dari beras zakat nopo sanes niku pun boten no dari hak milik anggur dari hak milik yang jenengan wis dudu beras zakat dari hak milik yang jenengan bebas pan diliwat kira-kira angsal nopo boten ya angsal nopo gede dewek iya pan gawe lontong ya oli ora apa oke gede dewek termasuk mau wong anak nyong sing nomor papa nomor 5, nomor 6, nomor itu turun tak zakati patah bosakan anaknya nyong malik angsal betul apa nopo ya, si penting bisa di zakat nopo beras hak milik kata itu ya, isi jelas niku setiap orang berarti 2 kilo setengah anggaran asing turun kilo ya kan beli orang apa ya iya, bukan berarti kemudian si 2 kilo setengah ini buatan tetap yang 2 kilo setengah ini yang saat ini melalui pembahasan yang cukup alot ini 2 kilo setengah ini dan semenjak dulu sudah diputuskan sinoso akhir-akhir ini wow rame dibicarakan jadi sing pas 2 kilo burung on sing pas niku telung kilo dan lain sebagainya pun insya Allah sing 2 kilo setengah juga bisa dipertanggungjawabkan insya Allah anak dasar hukum. Para bapak ibu ingkang Allah hormati, lajeng kangge malam hari raya Idul Fitri, insya Allah selasa malam Rabu kayu kita sidang ibadah, kayu bisa jumpa nama gue. Oke, boleh ah? Ayo muskaton kehilangan. Oke. Malam Id niku mangke para bapak ibu dipun sunahaken kangge memperbanyak takbir ya ning musala ya kena nang masjid ya kena termasuk nang omah ya ora apa-apa mung sing semangat kan nang musala. Allahu akbar Allahu akbar nang ngecat nomor cah sithik-sithik kan kaya niku ya semangat nang Allahu akbar Allahu akbar Allah, 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 Allah,
takbir itu kan tidak usah melaksanakan takbir keliling, sebab ini juga beresiko. Ini belum biar sama nih takbir keliling diperbolehkan. Ya seneng tas seneng semangat ya, tapi antara mobil sisi kalau mobil sini ada perpasan takbiran sambil senengnya ke belakang tangan orang rasa lemah anak si pipa ketebu betul-betul akhirnya nggak korban lagi. Untungnya orang nanti ini juga belum ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan aja gak berepot pada mata wis ini. Datus ibu wali bupati diingat ibu tidak usah diadakan takbir keliling wis cukup nang masjid cukup nang sholat siar terlihat sekali nopo marisan di piana mik anak pun rasuara panurang kasih siar pun insya Allah kemudian tak karuan laka mik laka towa laka ya pun rasuara dan iya ada pengangguna apa sih baik sehingga ya sehingga apa menempat dengan malam gede ya yuk terus niki sunnah memperbanyak takbir mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala ya terus kalau terima zakat kalau takbiran. Nah lanjut hal-hal lain yang perlu diperhatikan dan ini kesunahan bagi kita semua ejing saderenge pangkat sholat Idul Fitri dipun sunahaken kangge mandi mandi sunnah Idul Fitri kaya atuse wong ngilangaken hadas gede kaya atus junub niku sunnah jenengan suwe-suwe atus niat nawaitul husna ya min yaumi Idul Fitri sunatan lil halikah niat yang sunatus saking dina Idul Fitri sunat krono Gusti Allah atus kaya jenengan atus nengangkan atas gede berikut sampun nano ya iya iya ya sampun dalam buka jokibel sapa saniki ora sing sasetan paling-paling pinten sini Bu. Ya saya Bu. Iya ya. Iki salat jamane adus wajib ora nang sapa. Oh, sunah lajeng ning pun rampung sedaya niku sunah kali kanggone pakaian sing paling apik. Sebenarnya ora kudu anyar. Iya, sing penting bersih ya, sing paling apik niku pundi ya, bersih suci sing paling apik ora kudu anyar. Mugo minggu sakala kaya lak apa ora kudu pakaian anyar bedhek ya. Biyen ta iya jaman iku sing cilik ya Allah tuku pakaian genteni bedhek. Apa maning tuku pakaian mangan ayam genteni bedhek. Ya. Iya. Lha duwe kan ajeng mengko mangan lawe ayam ya. Ya kelingan atuh cilik ya. Angger bapak selamat tanggo wis mati jam 10 bengi ditani berkat delos polis tetap ditani berkat war paling dope meneh. Lah kan do perem duwe angger ana selamat tanggo ki merem ya berarti wong sing suku dinumeh kuwe. Ya. Itu dope meneh. Bisa dope meneh. Tidak usah sih ketika itu kalau ngalami niku ya Allah ya gitu terus apa mana pakaian sani buah abis ini ya mau camiaha mau melwarisan mau melperkumpulan ya abis seragamnya derek-derek senen mana seragamnya derek serasa mana seragamnya derek rebut mana seragamnya derek iya mau melwarisan seminggu seragamnya derek-derek ini pun jelas di kita kayaknya orang mungkin pada orang aku pakaian anak tiga banyak apa saya benar-benar laka sementing bahwa pakaian sing paling apik ini sunah nah, di anggaran masih nganyar ya monggo niku sing saya tinggi terus sunah meling ngambil uangnya
kuat, tapi anggo matur niku kalau mau ngake minyak wangi ya sing kira-kira cukup kanggo ngilangake ambu sing ora enak. Iya. Jadi hei bilang tak elek. Iya. Ya kanggo matur ngapunten ora oli sing kanggo minyak wangi sing mau niku kuat kaya dene wong lanang boten asal. Wis cukup kira-kira endah kaya mampu ora enak niku ilang kaya niku mawon. Iya, bapak dan pan mangkat mari masjid, pan sholat id mau kayu breng kayu orang enak neng ya melasin tangga neoka. Niki sunah, aje kali pangkat musola, kali pangkat masjid, niku sunah memperbanyak takbir Allahu Akbar. Ya, tapi ya bapak ada paman sa takbir lontonan, bu nong dan lontonan mau itu satu seru. Ya, iya bapak mari masjid, pan sholat id takbir ada seru dengan Allah. Yang terakhir menikah sunah mengambil jalan yang berbeda. Ibarat niki mangkat lewat jalan lor, niki balik niku lewat jalan kidul dan seterusnya. Intine mengambil salah satu jalan yang berbeda. Ya, niki beberapa hal yang disunahkan pada malam hari raya Idul Fitri dan hal-hal yang wajib kita laksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa yang tinggal beberapa hari lagi, dan puasa kita, sholat kita, rukuk kita, sujud kita, takhusyuk kita, tadarruk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal amin. Saat hari ini ditutup, ya rame tanya jawab saja. Allah wis monggo karena nasi pantakon. Masalah zakat fitrah dan zakat fitrah niku dimulai dari umur berapa sampai berapa? Terus nomor kali pun, takaran pun orang yang miskin itu yang seperti apa? Seperti pun umpama ada anak yatim, terus di ingu kali musik sugi itu perlu diberi santunan atau enggak? Maklumkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran fakir, ukuran miskin sesuai dengan fikih. Niku gambaran singkapil mawon. Ukuran fakir kali ukuran miskin. Niku antara pemasukan dan pengeluaran lebih banyak pengeluaran. Menawi ningali keterangan dan kitab Fathul Qorib digambarakan pemasukan niku namung 30.000 lah kira-kira seperti itu, sementara pengeluaran itu sampai 70.000. Berarti kan kira-kira ini kata. Kemudian untuk fakir pemasukannya itu lebih banyak 50.000, kira-kira gambarannya seperti itu, sementara pengeluarannya itu sampai 70.000. Berarti kan tetap boleh nutup. Ongkosnya paling 60.000. Ngapunten anggar miskin itu berarti 50. Ning miskin itu 50.000, padahal pengeluaran itu sampai 70.000. Sementara anggere fakir ini lebih parah. Pemasukan 30, pengeluaran mencapai 70. Nah, monggo kanggo dipatosi kira-kira masyarakat sing kaya kowe anak orang ngoten. Ya, iya, pengeluaran dalam satu hari dikalkulasi kira-kira kaya 100. Pemasukan niku paling-paling 70 apa 80 sih jelas? Kurang nggih. Dibanding dengan pemasukan yang ada, niku fakir kali
miskin, fukara, masakin. Memang ini sangat sulit untuk memilah di masyarakat kita. Kadang aku ngunten ana wong sing katone ora duwe, tapi jebule justru malah duit akeh ya wonten sih. Ya, katone ta ora duwe, jebule duit terus memang ini harus jeli kaitannya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan beda kali PKH anggur PKH atau umum. Iya, ini orang apa-apa walaupun umumnya ditulisi warga miskin penerima PKH ditutupi kan boleh ya karena izin. Tapi anggur zakat fitrah kalau terjadi seperti itu sebenarnya om mampu dinya yang zakat fitrah niki mati sing tanggung jawab panitia zakatnya dititipkan ke panitia. Oh jadi panitia niku sebenarnya mukur wakil panitia niku wakilnya wong sing mengeluarkan zakat ngatur mulo kada selektif paniki nggih. Lajeng lare yatim niki termasuk berhak nerima zakat apa mboten ini kan mboten. Anak yatim itu tidak masuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi lare yatim ini belum termasuk. Tapi anggere anak bocah yatim sing pancen melune niku fakira miskin angsal diparingi. Ya. Lah anggere anak bocah yatim wis dimudik wong sugi niku berarti wis dadi kewajiban wong sugi niku kangge mengeluarkan zakat. Dia berarti anak yatimnya tidak ada hak untuk menerima zakat. Malah wajib mengeluarkan zakat. Sing wajib sinten? Ya wong sing ngopeni ini. Tapi yang kerana santunan pada di hari ini butuh nopo-nopo agar santunan kan ini sodako sari zakat. Kalau ada santunan tetap anak-anak seperti itu walaupun dibuang sugi walaupun bocah yatim sugi tetap boleh disantuni niku tetap mau namine niku anak yatim. Ya, jadi wong tuane ta mungkin ora oli panti santuni tapi bocah kan seneng diparingi angsal. Kula malah kadang berpikir ki bocah yatim tak banyak yang peduli terhadap nasib. Ya, ning bisa niku ya santunan jangan hanya anak yatim. Anaknya Bang Toyib itu juga butuh dipikir. Iya. Sing bapaknya lama tak pulang-pulang ya ngarani mati laka kuburan buangin nanti laka joko iya tiga kali lebaran orang bangal ini anaknya Bang Toyib kan ada kelas ini ya iya jadi sing peduli Malik Jayatin sudah banyak tapi yang peduli terhadap anaknya Bang Toyib ini yang masih minim sekali. Ini harus kita sosialisasikan. Mas anaknya Bang Toyib ya, bocor dua anak ya, sing lanang ora tanggung jawab rumah tangga. Ya. Dan ini kan akhirnya kelas ekonomi ini harus kita pikirkan tentang ini ya. Ini terus wau anak cerita saya ini terus batasannya. Batasannya bocah yatim itu ya sebelum dewasa, sebelum balik. Kalau diukur dengan usia ya saat dewasa 15 tahun. Anda bisa kita tahu itu bocah yatim. Ya, iya, ya. Iya, anggar wis 15 dulur, 16, 17, 18, 20 tahun, tapi itu bocah yatim. Ya. Terus bocah yatim, niku yang anak yang ditinggal oleh ayah. Ayahnya yang meninggal ibu lare yatim. Tapi yang sing meninggal ibu ne, niki esin dadi tanggung jawab e bapake. Dadi anggere disantuni oleh wong santunan taniku sedako, tapi anggar zakat ini tidak boleh karena yatim ini bukan termasuk salah satu asnaful rahmaniyah yang berhak menerima zakat. Terus ngapunten bukan ngapunten acara judulnya itu anak yatim itu ya berarti murni
harus untuk anak yatim, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Ngapunten termasuk kok anaknya Bang Toyib ya orang tua. Iya, misalnya kulon iku duwe yayasan jenenge niku Darul Yatamah Umahe Bocah Yatim. Wong sing sedekah niku nyumbang niku infak niku ya berarti infak kanggo bocah yatim. Jebule di dalamnya anak-anake Bang Toyib. Ini tidak boleh. Mulanya agar berbeda melihat yayasan misalnya, ya wis aja diarani go anak yatim, ya gitu. Apa mau ya ini? Jadi cari yatim ya Ordi, sing orang mampu ya Ordi, pasti. Sebab agar juga ibu ya anak yatim itu utang, ya. Ada yang lain mau nempas hajir gitu. Ibu mau kok? Ya. Ibu. Apakah ya wis cukup? Oh, Pak Ustaz boleh bertanya? Boleh. Tapi buka takut. Ya, boleh. Kalau fidyah, kalau fidyah itu bisa diuangkan apa yang harus makanan, Pak? Fidyah. Iya, apakah harus dengan beras atau boleh diuangkan atau nggih? Makanan apa makanan? Nggih, matur nuwun. Fidyah itu hampir sama dengan zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia beras. Ini berarti tidak boleh fidyah diganti dengan uang. Harus dalam bentuk beras. Ibu pada fidyah nyediai bapak hingga santun kondur. Ini berarti kita nangge beras, tidak boleh dengan uang. Ya kadang-kadang untuk di zaman modern ini masyarakat kan kadang teknis sih praktis ngoten niku ya. Zakat itu terus niku sih ya wonten sing ngene atau pinter-pintere panitia iki. Iki panitia menyediakan beras, mangke bensin pas zakat itu tumbas beras kali panitia. Ya kayak musolan gini, wis tuku beras lima bundel, ya nyediani bukan kuat wong sing zakat dengan wong duit, ya mungkin. Nah, mangke zakat tukangan wong duit, wis abadnya didol nisit, ya didol makin be di ngezakat angine beras. Terus kembali datang bidya, bidya itu yang harus dengan menggunakan makanan pokok, kecap. Gak bener, nah, kata dia begini. Yang lain, monggo. Yang bertanya juga, tanya hidup kos-kosan. Lalu ingin akarang doreng, mau tadi masuk di bembe ceritanya panunati kutune. Ibu katanya jawab pertanyaan ini gue ya menyimpang dari materi. Tapi api pertanyaannya, Pak Ustaz, kalau mata kayak pribun, mbak, niku kulo panunati kutune. Terus bade keka, tadi pak nggak perincilannya laka ini. Kulo berpikir perincilannya laka. Bukan tak perincilannya bocah sing mati sunat, ini juga perincilannya wedus. Kau tetap sudi begini maksudnya. Tidak ada. Ya Allah, ini terus keka itu ya. Misalnya itu pansen di alami abis lain ngapunten betul serangan raka ngapunten ngapunten ini itu berarti bajur kok ini hukum sih ya antar hukum kan kalau bisa ngomong kudu dijelas nablek-blekan ya kalau dijelas nablek-blekan kok malah salah anak bintang ngomongi sampai ini gak jalan temani bojone pak ini si wargone si lanangnya abis anak kukur, boleh terlihatkan bunga, ya jempolnya ya malah di belakang-belakang, jempol tangan terlihatkan bunga meteng nanti, ngom bisa, diakuntan, gue agar pancen alami boleh digunakan untuk akibat ya. Tapi yang sing boten alami kayak ngapunten sangat prinsipal niku ilangi karena kecelakaan ya nangkabel kejeblos
kecepit. Ini barangnya kecepit, tugel. Nah, iya itu sih buat tenang sangat. Nah, cacat bagi kamu. Terus akan kanggo nek kudu suatu sih oleh aksar. Iya, jadi kekah iku ora kudu nganggo wedhus. Lanang termasuk kurban. Malah sing saya tuh boten wedhus sing majir, sing majir. Prinsipe kan sing daginge akeh. Nah, niku dadi akan wedhus sing majir, aksar yang wedhus sing majir. Nah, tadi gue ingin pertanyaan kayak niku. Nah, iya. Kalau saya ingin sambung siang, ya. Nah, termau ingat saya keaturakan engine niko, buki-buki wonten manfaat lewat yur kamakute, bokongi selama kalau naos wonten ibu sholat terangkan niki. Kayu mungkin aku udah dari pertama ngaji nih di mana? Dua bulan. Iya. Iya, alhamdulillah ini bisa berjalan lancar, mudah-mudahan ini pakai istiqomah berdaya sakit mulai ngaji irsyadul ibadah. Ini Pak Abunter, menawi Allah dari kaos buatan yang beriki buatan penyampaian ikan buatan sesuai kali harapan ikan buatan menain gak mahipun poro bapak ibu sedunia. Monggo kita kasih kali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'adzim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin.